mainan apa apa? Oh bukan, drone itu alat untuk memvideokan sesuatu. Saya kan videografer pak. Mau beli drone nggak? Insya Allah. Oh iya, tapi yang kayak apa? Yang model? Oh yang pengennya yang kecil, yang bisa masukin kantong, oh, bisa yang buat kecepatan speed yang bagus, bisa buat ngikutin orang lain. Buat ngikutin orang lain. Saya akan coba posisinya ada di sini ya. Drone-nya posisi di sini, ada tempat putih-putihnya ini. Kalau Anda lihat di sini, ini ada mark putih, saya taruh di atasnya persis. Dan lampunya masih kuning. Nanti setelah hijau dia akan mendapatkan sinyal GPS dan langsung kita coba return to home-nya apa kembali ke situ seberapa jauh kalaupun melenceng ya. Sudah terkoneksi dan lampunya hijau. Proses return to home, pesawat mendarat pelan-pelan. Ini percobaan pertama ya, paling enggak 3 kali lah. Kita lihat akurasinya, kira-kira apa? Kalaupun melenceng, melencengnya berapa meter nanti kita coba. Oke, sudah mendarat. Mendarat melenceng di sebelah kiri, sebentar saya ukur. Oke, melencengnya tadi 4 langkah. Sekarang saya coba lagi. Masih proses mendarat.
sepertinya masih jauh melencengnya ya. Coba sekarang saya coba startnya dari situ aja deh. Sebentar, berapa langkah ini ya? Melenceng 4 langkah. Oke, kalau gitu startnya dari sini. Apakah kembalinya ke situ atau lebih melenceng? Tinggal di situ. Lihat drone-nya. Nah, kembali. Masih mendarat. Nah, sekarang malah di situ mendaratnya. Lah, malah di situ mendaratnya. Oke. Saya jelaskan dulu ya. Ini tadi tempat pemberangkatan pertama di sini. Dan tempat pendaratan ke-1 dan ke-2 di sana. 1, 2, 3, 4. Jadi mendaratnya di sini dari 2 percobaan start di sana. Nah, sekarang saat berangkat di sini mendaratnya di sana. Oke, jadi kalau kita simpulkan, entah saya kasih tanda apa ya sini. Kalau kita simpulkan dia memiliki radius sekitar 3 meter. Ketidaktepatannya 3 meter. Radius 3 meter. Ini tadi, ini start pertama di sana, mendarat di sini. Start kedua di sana, mendarat lagi di sini. Start ketiga di sini, mendaratnya di sana. Momentum 3 standar. Kita coba yang momentum 4 ya. Pemirsa, saya mohon maaf ya ini karena betulnya vlog ini itu rencananya untuk nge-review ketepatan Baton to Home-nya Phantom 3 sama Phantom 4. Jadi mau saya adu, saya samakan. Cuman ya yang Phantom 3-nya udah, tapi yang Phantom 4 belum. Pemiliknya belum datang. Wah. Ada lagu, ini kena hak cipta. Oke ya, ada pool, tolong diisi poolnya ya untuk hubungannya dengan giveaway dari saya.